Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini adalah membahas strategi supply chain. Mari kita tinjau sejenak lingkup dari supply chain. Supply chain meliputi pada pengembangan produk, pengadaan, pembelian, dan pasokan, perencanaan produksi dan pengendalian persediaan, distribusi, dan return. Return ini berkaitan dengan produk yang dikembalikan ke manufacturer untuk bisa diperbaiki atau di remanufacturing. Return juga bermakna reuse atau recycle. Ini merupakan lingkup dari supply chain. Supply chain management dalam pengembangan produk memberikan makna bahwa rancangan sebuah produk mencerminkan aspirasi dan keinginan dari pelanggan. Manajemen supply chain harus mampu menjamin ketersediaan bahan baku dan sifat-sifat dari bahan baku dapat dipenuhi. Kemudian, manajemen supply chain ditujukan untuk dapat memfasilitasi agar produk tersebut dapat diproduksi secara ekonomis. Kemudian, manajemen supply chain juga menjamin bahwa produk mudah dalam pengiriman. Adapun lingkup di dalam manajemen supply chain pada lingkup pengembang produk, kita dihadapkan pada persoalan make or buy problems. Apakah komponen ataupun bahan baku kita buat sendiri atau kita beli? Lingkup pengadaan, pembelian, dan pasokan. Manajemen supply chain dalam mengelola pengadaan, pembelian, dan pasokan dihadapkan pada persoalan-persoalan suppliers selection, pemilihan supplier. Kemudian di dalam lingkup pengadaan, pembelian, dan pasokan, manajemen supply chain harus mampu membangun atmosfer kolaboratif dengan supplier, kemudian mengukur, menilai, dan mengevaluasi kinerja supplier. Dalam perencanaan produksi dan pengendalian persediaan, manajemen supply chain akan dihadapkan pada persoalan-persoalan optimisasi produksi dan inventory. Optimisasi produksi dan inventory ini meliputi penentuan berapa banyak produk dibuat pada jadwal tertentu, menentukan tingkat persediaan optimal, menyusun jadwal produksi, melakukan forecasting atau perakiraan. Pada lingkup distribusi, manajemen supply chain akan dihadapkan pada persoalan-persoalan moda transportasi berkaitan dengan biaya pengiriman, fleksibilitas, dan kecepatan respon. Return adalah bagian dari tantangan manajemen supply chain karena manajemen rantai pasok harus mampu menjawab berapa lama produk boleh dikembalikan sejak dibeli berkaitan dengan layanan purna jual. Kepada siapa pembeli dapat melakukan klaim produk yang cacat? Pada pengecer kah, distributor, atau langsung manufacturer? Jika perusahaan akan mengganti produk,
dan produk lama akan diproduksi ulang, di remanufacturing atau di refurbish, berapa harga produk refurbish tersebut? Ini juga menjadi tantangan return problems dalam manajemen supply chain. Berikutnya, buyback contract, yaitu produk yang tidak laku dijual akan dibeli kembali oleh pemasok. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan diskusi kita pada lingkup strategi rantai pasok. Jika sebelumnya kita telah memahami ruang lingkup dari manajemen supply chain, maka berikutnya kita harus mampu merumuskan bagaimana strategi supply chain yang tepat bagi industri atau perusahaan tertentu. Kita awali dengan memahami konsep dasar dari supply chain strategy. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani kuno, strategos, yang pada gilirannya berasal dari dua kata, stratos, yaitu tentara, dan lalu, yaitu memimpin. Kata strategi ini memang sangat familiar dalam dunia peperangan. Oleh karena itu, munculnya kata strategi diambil dari kata stratos, tentara, lalu memimpin. Jadi, tentara memimpin atau memimpin tentara. Makna dari kata strategi adalah rencana holistik jangka panjang bagi perusahaan untuk menemukan cara bersaing yang khas guna menjamin profitabilitas dalam rentang waktu yang terbatas dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan bisnisnya. Di sini kita bisa menggarisbawahi bahwa strategi adalah rencana yang holistik, artinya keseluruhan, semua aspek, marketing, financial, human resource, dan berbagai macam aspek-aspek lainnya. Kemudian jangkauannya adalah jangka panjang. Kemudian di sini ada rentang waktu yang terbatas. Meskipun jangka panjang, tentunya ada rentang waktunya. Dan ada juga mempertimbangkan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, strategi supply chain yang baik adalah strategi yang up to date terhadap kondisi-kondisi terbaru di lingkungan bisnisnya. Strategi bersaing ditentukan oleh sekumpulan maksud dan tujuan. Jadi sebuah strategi bersaing itu ada maksud dan ada tujuannya. Untuk membentuk keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan bersaing, yang memungkinkan perusahaan mengungguli yang lain di industri atau pasar yang sama. Dapat disimpulkan bahwa strategi bersaing itu bicaranya adalah unggul, baik di sisi pasar yang sama atau unggul di sesama perusahaan atau industri. Nah, salah satu indikator kapabilitas yang mengungguli ini adalah profitabilitas. Inilah indikator profitabilitas, adalah indikator apakah sebuah strategi itu berhasil atau tidak. Nah, profitabilitas ini dibandingkan dengan rata-rata industri. Kita lihat bagaimana profitabilitas perusahaan kita dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Sebagai pembanding, apakah kita ini unggul atau tidak dari sisi implementasi sebuah strategi. Tiga faktor penentu yang menentukan lingkungan bisnis adalah permintaan, pasokan, dan lingkungan. Ini adalah tiga faktor penentu lingkungan bisnis. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan lingkungan bisnis hari ini dan masa datang, maka seorang manajer supply chain harus bisa membaca perkembangan yang berkaitan dengan permintaan tentang pelanggan,
tentang kelompok-kelompok sasaran dan lain-lain. Tentang pasokan, bagaimana pesaing, karyawan, pemasok, dan lain-lain. Dan juga lingkungan umum, ini berkaitan dengan regulasi yang berkembang saat ini. Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Ini adalah tiga faktor penentu yang akan membentuk lingkungan bisnis pada saat ini. Strategi supply chain berbicara tentang bagaimana rantai pasokan harus beroperasi untuk bersaing. Strategi supply chain adalah proses berulang yang mengevaluasi trade-off antara biaya dan manfaat dari komponen operasional. Menurut Pujawan 2017 dalam bukunya, strategi rantai pasok adalah kumpulan kegiatan dan aksi strategis di sepanjang rantai pasok yang menciptakan rekonsiliasi antara apa yang dibutuhkan pelanggan akhir dengan kemampuan sumber daya yang ada pada rantai pasok tersebut. Strategi dapat dimaknai adalah upaya perusahaan melalui strategi rantai pasoknya, ya, upaya perusahaan untuk mampu menjawab gap atau kesenjangan antara apa yang dibutuhkan oleh end user, end consumer, dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Tentunya sumber daya di sepanjang rantai pasok, baik sumber daya di pemasok, sumber daya di distributor, sumber daya di retail. Inilah yang akan diatasi melalui sebuah rumusan strategi. Mengapa strategi rantai pasok penting? Pertama, untuk mengoperasionalkan dan mendukung strategi bisnis yang berfokus pada penurunan biaya operasional dan memaksimalkan efisiensi. Mengapa penting? Karena untuk menetapkan cara bekerja perusahaan dengan para mitranya, baik pemasok, distributor, dan pelanggan. Strategi rantai pasok akan berbicara bagaimana kita mengambil keputusan secara analitik. Ada dua tipe strategi rantai pasok yang banyak dikenal atau dibahas. Yang pertama, lean strategi, dan yang kedua, agile strategi. Lean strategi bicara atau fokus pada isu efisiensi, sedangkan agility bicara pada isu responsif, kecepat tanggapan. Lean supply chain. Lean supply chain fokus pada cost, dan efisiensi. Nah, lean supply chain sebagai sebuah strategi akan mewakili proporsi yang tinggi dari harga pokok penjualan dan kemungkinan untuk mengurangi dan mengendalikan biaya. Kalau kita menerapkan agile supply chain sebagai strategi, maka fokusnya pada kecepatan dan service. Strategi ini akan mewakili diferensiasi yang berorientasi pada pelanggan. Bagaimana kita bisa meng-customize produk kita, meng-customize service kita, supaya pelanggan kita mendapatkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi, berorientasi pada pelanggan, dan disegmentasi serta didiversifikasi. Jadi bicaranya ada segmen khusus dan ada diversifikasinya. Untuk mendalami kedua tipe strategi supply chain itu, kita terlebih dahulu memahami tipe-tipe dari produk. Ada produk fungsional dan ada yang disebut sebagai produk inovatif. Jika dilihat dari aspek siklus hidup, produk fungsional itu lebih panjang
lebih dari 2 tahun. Sebaliknya, produk inovatif itu siklus hidupnya lebih pendek. Variasi per kategori, kalau fungsional itu sedikit, sementara kalau inovatif itu sangat banyak. Volume produksinya, kalau fungsional itu tinggi, kalau inovatif itu rendah atau lot size-nya kecil. Dari sisi perakiraan permintaan, lebih mudah dan akurasinya tinggi untuk produk fungsional. Tapi untuk memforecasting produk inovatif ini cukup sulit dan kesalahan perakiraannya juga cukup tinggi. Tingkat kekurangan produknya antara 1-2%, sementara inovatif 10-40%. Kelebihan persediaan di akhir musim jual, produk fungsional itu jarang karena musim jual sangat panjang. Sedangkan produk inovatif sering terjadi. Dari segi penurunan biaya harga jual, produk fungsional mendekati 0%, sedangkan produk inovatif antara 10-25%. Margin keuntungan per unit yang terjual dengan harga normal, untuk produk fungsional itu rendah marginnya, sementara produk inovatif tinggi. Apa contoh dari produk fungsional dan produk inovatif? Contoh produk fungsional dapat kita arahkan pada produk-produk bahan pokok. Lihat saja, siklus hidupnya panjang. Beras, siklus hidupnya panjang. Gula, siklus hidupnya panjang. Bandingkan dengan produk inovatif, contohnya smartphone, siklus hidupnya pendek. Berbagai macam merek, tipe-tipe dari smartphone itu sangat cepat keluar. Sehingga sebuah tipe smartphone dalam waktu 3 bulan kadang sudah tidak tren lagi. Nah, demikian juga dari sisi variasi. Variasi beras, variasi gula, variasi garam tentu sangat sedikit sekali. Sementara untuk smartphone itu banyak sekali variasinya dan seterusnya. Ini adalah perbandingan produk fungsional dengan produk inovatif. Lalu, apa kaitannya dengan strategi? Tentunya, strategi supply chain untuk produk fungsional akan berbeda dengan strategi supply chain untuk produk inovatif. Gambaran umum strategi supply chain untuk produk fungsional. Pertama, fokus pada pengurangan biaya-biaya di sepanjang rantai pasok. Yang kedua, inovasi dan fleksibilitas dilakukan melalui tambahan investasi itu menjadi kurang efisien dilakukan. Sedangkan strategi rantai pasok untuk produk inovatif fokus pada pengurangan biaya-biaya di sepanjang rantai pasok pada musim jual tertentu. Kemudian mampu memanfaatkan time to market, ya, ketepatan sebuah produk baru diluncurkan di pasar. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan melakukan kustomisasi produk. Ini perbedaan strategi rantai pasok apabila produknya itu fungsional dan strategi rantai pasok apabila produknya kategori produk inovatif. Jelas berbeda fokus dari strateginya. Sekarang kita coba kaitkan dua tipe strategi supply chain, yaitu lean dan agile, dengan keputusan-keputusan taktis dan strategis dalam konteks supply chain. Pertama, keputusan taktis, lokasi fasilitas. Dalam strategi lean yang berorientasi pada efisiensi, maka lokasi fasilitas itu tempatkan pabrik di negara yang ongkos tenaga kerjanya murah. Ini jelas efisiensi, cost reduction, pengurangan biaya. Dalam perspektif agile, responsif, maka lokasi fasilitas itu dilakukan atau dipilih pada lokasi yang dekat pasar,
punya akses tenaga terampil, kemudian teknologinya memadai. Kemudian dari sisi sistem produksi, Lean bicara tingkat utilitas sistem produksi harus tinggi karena bicara economic of scale. Sedangkan di Agile, sistem produksi harus fleksibel dan ada kapasitas ekstranya. Dari sisi persediaan, Lean bicara perlu upaya meminimisasi tingkat persediaan. Agile bicara diperlukan persediaan pengaman yang cukup di lokasi yang tepat sebagai akibat dari tingkat fluktuasi yang cukup besar. Dari sisi transportasi, Lean bicaranya subkontrak transportasi saja, sedangkan Agile bicaranya diperlukan transportasi yang cepat. Pasokan, Lean bicara pilih pemasok dengan harga dan mutu sebagai kriteria utama, harga dan mutu. Agile, pilihlah pemasok berdasarkan kecepatan, fleksibilitasnya, dan mutunya. Untuk pengembangan produk, Lean bicara fokus pada minimisasi biaya. Kembangkanlah produk yang memang mampu diproduksi dengan tingkat biaya yang murah, minimisasi biaya. Agile bicaranya gunakan desain modular dan tunda diferensiasi produk sebisa mungkin, yang dikenal dengan istilah postponement. Ini perbedaannya. Mari kita telusuri lagi lebih dalam, sehingga rumusan strategi supply chain mampu merepresentasikan karakteristik dari produk yang digerakkan di sepanjang rantai pasok tersebut. Produk dan karakteristik. Fresh fruit and vegetables. Buah-buahan dan sayuran segar. Ini biasanya harian. Ya, consignment time-nya fix. Consignment size-nya large, dalam ukuran besar. Possibility of consolidation with other product supply chain-nya tidak diperlukan. Ya, kemungkinan konsolidasi dengan produk-produk lainnya tidak perlu. Kalau susu dan produk turunannya, ini juga frekuensi pemesanannya daily, harian. Consignment time-nya itu fix. Consignment size-nya itu justru small. Kemungkinan konsolidasi dengan produk lainnya tidak diperlukan. Daging, mingguan. Consignment-nya fleksibel. Ukurannya besar. Dan possibility konsolidasi dengan produk lainnya tidak diperlukan. Ikan, harian. Consignment time-nya fix. Consignment size-nya besar. Possibility-nya tidak perlu. Bread and pastry. Consignment-nya daily. Time-nya fix. Ukurannya small. Konsolidasi tidak diperlukan. Dry food and beverage. Ini weekly. Mingguan. Consignment time-nya fleksibel. Ukurannya besar. Tapi possibility-nya tidak diperlukan. Frozen food. Mingguan. Fleksibel dan small. Juga tidak diperlukan. Clothing and footwear. Ini musiman. Seasonally. Time-nya fleksibel, tapi consignment size-nya besar. Konsolidasi dengan produk lain diperlukan. Clothing and footwear ini. Baju, sepatu, ini punya kepentingan atau keterkaitan dengan produk lainnya. Sehingga strategi rantai pasoknya akan menjadi lebih kompleks. Produk-produk farmasi, ini daily, consignment frekuensinya, time-nya itu fix, dan consignment size-nya adalah kecil. Sementara possibility konsolidasi dengan produk lainnya tidak diperlukan. Berikutnya, home furnishing and electronic. Consignment frekuensinya bulanan,
consignment time-nya fleksibel, consignment size-nya itu besar, dan perlu konsolidasi dengan produk lain. Stationery and tobacco, ini weekly, mingguan, time-nya itu fleksibel, consignment size-nya small, kecil, dan konsolidasi diperlukan. Newspaper, ini daily, consignment time-nya fix, consignment size-nya small, tidak memerlukan konsolidasi dengan produk lain. Flower, bunga, ini daily, harian, consignment time-nya flexible, consignment size-nya small, possibility of consolidation dengan produk lainnya tidak diperlukan. Ini adalah gambaran karakteristik dari sebuah produk, tentang frekuensi pemesanannya, tentang waktunya, tentang jumlahnya. Ada yang harian, mingguan. Kemudian ada yang harian jumlahnya kecil, ada harian jumlahnya besar. Karena ini berkaitan dengan cara konsumsi. Misalnya tadi daging berbeda dengan sayuran segar. Nah, kemudian setiap produk ada kalanya membutuhkan produk lainnya, ya, sebagai akibat saling komplementer, saling melengkapi. Nah, ini membutuhkan sebuah strategi supply chain yang khusus, sedemikian rupa sehingga produk tersebut yang membutuhkan complementary dari produk lainnya dapat dihantarkan di sepanjang rantai pasok dengan matching. Karena ini berkaitan dengan jadwal, ketepatan jadwal produksi. Jangan sampai ada salah satu komponen tidak tersedia ketika dibutuhkan. Dalam mendistribusikan produk, ada beberapa tipe-tipe supply, tipe-tipe pasokan. Contohnya misalkan, buah-buahan dan sayuran segar. Umumnya tipe pasokannya ini adalah direct supply, jadi langsung dipasok, pasokan langsung. Kemudian, buah-buahan dan sayuran ini juga bisa melalui wholesalers, melalui pedagang besar. Kita juga akan bisa lihat bahwa produk buah dan sayuran segar, daging, ikan, ini akan kita temukan di wholesalers, pedagang-pedagang besar. Kemudian ada juga tipe pasokan kerjasama produsen. Nah, ini juga akan ditemukan pada buah dan sayuran segar, pada susu dan produk susu, pada ikan, ada kerjasama produsen. Ada juga tipe pasokan itu brokers and agent. Ini kita temukan pada produk-produk perlengkapan alat tulis, susu, makanan dan minuman, makanan beku. Ini menggunakan brokers and agent. Ada juga tipe pasokan itu kerjasama antar retail atau pengecer, misalnya produk farmasi. Nah, tipe-tipe pasokan ini merupakan bagian dari strategi supply chain. Kita harus bisa menetapkan tipe pasokan yang cocok berdasarkan karakteristik dari produk. Oleh karena itu, supply chain fokus pada produk. Kenalilah dan pahami dengan dalam karakteristik dari sebuah produk sebelum kita merumuskan strategi supply chain yang paling tepat. Karena supply chain bicaranya how to deliver the product. Artinya, awali dengan pemahaman yang baik terhadap produk yang kita kelola. Koordinasi dalam supply chain ada tiga bentuk. Pertama, integrasi vertikal, yaitu perusahaan mengambil alih kegiatan produksi, distribusi, dimiliki sendiri. Perusahaan akan membangun distribution center miliknya sendiri, berinvestasi untuk mendirikan perusahaan yang berfungsi sebagai distributor. Juga ke hulu dengan membentuk perusahaan atau anak perusahaan sebagai pemasok bahan baku.
Jadi yang dimaksud integrasi vertikal adalah kumpulan dari anak-anak perusahaan dari hulu sampai hilir yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Ini koordinasi dengan tipe integrasi vertikal. Karena dimiliki oleh pemilik yang sama, tentunya koordinasi itu menjadi lebih mudah disebabkan pengaruh yang kuat dari perusahaan induk. Supplier merupakan anak perusahaan, distributor, retailer itu merupakan anak perusahaan, sehingga pengaruh dari perusahaan induk yang begitu besar semakin memudahkan kelancaran koordinasi. Bentuk yang kedua adalah kontrak jangka panjang. Tujuannya untuk meningkatkan total keuntungan supply chain, mengurangi biaya kelebihan stok atau kekurangan stok, dan berbagi resiko di antara para mitra. Kontrak jangka panjang ini artinya perusahaan akan berkontrak dengan mitranya, katakanlah sebagai distributor, di mana dalam klausul kontrak tersebut telah diperhitungkan bagaimana mekanisme sharing resiko itu sendiri. Sharing keuntungan itu sendiri. Ini bersifat jangka panjang. Dan yang ketiga adalah bentuk kontrak jangka pendek yang tidak lebih juga mirip atau isi konten dari kontrak tersebut berkaitan dengan pembagian resiko dan keuntungan. Kontrak jangka panjang sangat efektif untuk produk-produk fungsional, sedangkan kontrak jangka pendek sangat efektif untuk produk-produk yang sifatnya produk banyak variasi dan produk-produk yang sifatnya inovatif, di mana produk life cycle-nya relatif cukup pendek. Persoalan strategi supply chain kadang dihadapkan pada masalah kurangnya koordinasi. Supply chain system melibatkan supplier, manufacturer, distributor, dan retailer. Banyak pihak yang terlibat dalam sebuah sistem rantai pasok mengharuskan adanya koordinasi yang kuat, yang baik. Apa akibat yang ditimbulkan apabila koordinasi di sepanjang rantai pasok sangat kurang? Pertama, ramalan menjadi kurang akurat. Ini adalah kekurangan dari akibat dari kurangnya koordinasi di dalam rantai pasok. Akibat berikutnya adalah pemanfaatan kapasitas yang rendah. Koordinasi yang kurang mengakibatkan informasi menjadi tidak update atau kurang akurat, sehingga para pelaku di sepanjang rantai pasok akan memanfaatkan informasi atau data yang tidak akurat itu sebagai basis perencanaan. Nah, maka dari itu pemanfaatan kapasitas bisa menjadi lebih rendah sebagai akibat informasi yang tidak akurat. Kemudian persediaan bisa berlebihan. Kemudian biaya persediaan bisa menjadi lebih tinggi. Nah, ini juga menjadi akibat dari kurangnya koordinasi. Layanan pelanggan bisa tidak memadai. Kemudian beberapa perputaran persediaan menjadi lebih rendah. Waktu yang buruk untuk memasarkan, respon pemenuhan pesanan yang lambat, kualitas bisa menjadi buruk, fokus terhadap pelanggan tidak memadai, tidak mencukupi, dan kepuasan pelanggan pun menjadi buruk. Ini beberapa akibat dari kurangnya koordinasi dalam rantai pasok. Jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan konsep-konsep strategi supply chain bahwa
Strategi supply chain atau strategi rantai pasok adalah keputusan dalam mengoperasionalkan rantai pasok untuk mampu bersaing dengan ukuran keberhasilan, profitabilitas, dan kepuasan pelanggan. Tipe-tipe strategi rantai pasok adalah lean dan agile. Sedangkan kunci sukses strategi rantai pasok adalah koordinasi yang kuat antar pelaku di sepanjang rantai pasok. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga semua penjelasan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.